Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong, tidak. Kami malah berkata, yo kekejero kaya manuk beriam jangan. Kupat kaki kita kaya lupa angin. Kenuk kepung limpung kaya kuruh, pasal Indonesia. Perintah Presiden Soekarno dijawab Mabes TNI dengan mengirim pasukan tempur ke perbatasan Kalimantan, termasuk resimen para komando Angkatan Darat. Malaysia dibela oleh Inggris dan Selandia Baru. Mereka mengirimkan pasukan elit untuk bertempur dengan pasukan Indonesia yang dikirim sebagai sukarelawan. Pasukan Inggris dan Selandia Baru didukung helikopter untuk bergerak cepat. Sekeliling markas mereka juga dilindungi oleh meriam berat. Walau begitu, pasukan RPKAD tak pernah gentar. Mereka bahkan berani menyerang benteng Inggris di Mapu. Peltu Purnawirawan Sumaji menceritakan pengalamannya bertempur pada Merdeka.com. Masa waktu di bentengnya itu dikelilingi oleh pagar kawat. Waktu terus setelah pagar kawat itu ada bambu-bambu runcing seperti itu dan terus kemudian setelah bambu runcing ada lubang walaupun 2 meter dan lubang terus kawat bergulung. Tapi alhamdulillah kita sampai ke posnya dia tanpa tahu dia. Ya. Dia mempunyai pertahanan itu karung itu bukan malang begini tapi gini tiba cep dia masuk gitu ya, dia masuk ya. Tapi kita punya roket longser wajar pakai roket longser hanya jarak 7 meter itu pas itu sampai terabur atau box sudah tidak bisa melawan lagi segala macam senjata karena memang kita sudah ingin memuntahkan peluru itu masukkan dalam bunkernya dia itu habis saja mungkin muati banyak banget yang kita tidak sempat. Kecil gitu, kita tunggu besok pagi dia pasti ngejar kita ya. Tapi di situ tidak ngejar, dibom kita. Kira kita ada di perbatasan ya, di perbatasan dibom dari mulai siang 8 pagi sampai jam 4 sore. Mengerikan. Bom itu perbatasan dari 5 jurusan. Gak berhenti jam 4 sore. Kita berlindung di bawahnya, di baliknya. Kita balas, jangan membalas. Terus, setelah berhenti nembak, baru kita dengan mendadak menyerang dengan tiba-tiba ya kaget setengah mati dia lari tunggang langgang berhamburan kita sapu ya kita juga pengen muntahkan senjata karena memang beban sangat berat ya peluru beberapa ratus bawa roket longser bawa peluru RPD bawa granat longser itu dong
entah kan sampai sepuas-puasnya jadi mengurangi beban ya. Dua kemenangan ini membuktikan bahwa pasukan elit Indonesia tidak kalah dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Dari Jakarta, Nuryandi Abdurrahman, Muhammad Zul Atsari melaporkan.